Ini satu itu. Trauma. Yo, what's up, me? Welcome back with Mikopix Gaming. Selamat datang lagi guys di game Mibil Inti tercinta kita semuanya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan review skin terbaru dari One Skin M World ya guys ya. Gue gak tau nih skin M World maksudnya apa, skin ini nih 515 bukan ya, beda ya. Skin M World beda ya sama 515 ya. Beda kayaknya guys, bukan itu guys. Kayaknya M World ya M gitu. Keren banget sih, kayak anime gitu guys. Gila, makin keren aja sekarang cok skin Mobile Legend cok. Gak ngerti gue. Harganya murah banget, 629 diamond itu setara 200 ribuan. Tapi kalau kalian top up di toko diamond gue, Apex Store, kalian bisa dapat mungkin 150 guys di situ guys. Jadi langsung ya, tanpa banyak bacot kita akan beli ya guys ya. Set skin Wanung kita udah berkolek. Dah jadi wibu adik-adik. Siapa yang cita-citanya jadi wibu supaya bisa menikahi Wanwan? Wah gila guys, ini keren banget sih guys skinnya guys. Gua rasa sih keren sih. Oke langsung aja, tanpa banyak budget ya, kita akan langsung ngejin gamenya. Solo rank, menang syukur, kalah ya udah ya. Karena ini bukan hero gua guys, Wanwan. Gua dari dulu susah pakai Wanwan cuy. Hero tolol anjir. Ini langsung aja tanpa banyak budget yuk. Gas. Oke guys, kita sudah hampir menuju in gamenya ya kan. Kita akan pakai hero kunyuk ini lagi. Semoga gua hoki guys di match ini guys ya. Karena emang ini bukan hero gua emang guys. Gua agak susah buka ininya, maju dikit mati. Hero tolol ini harus maju. Ya gitulah, hero tolol lah pokoknya lah. Kita ada Link, ada Tigreal, ada Esmeralda, ada Vale. Musuhnya Amon pasti ngincer gua mulu nih. Valentina juga sakit nih. Mudah-mudahan Linknya bisa menggendong. Oke kita cek ya skillnya kayak apa ya. Ini udah gua ultra nih. Gua pengen ganti HP yang 12 itu. Takut ngeframe lagi guys. Pernah ngeframe soalnya pakai itu. Kayak sepatu gak sih? Ya, ini apa nih? Widi ngeri juga. Widi one mantap one. Ada moskop di sini nih pasti nih. Ayo sini. Takut dia. Biar dia balik guys. Apa sih? Ini gila diminta GB anjir, culun banget. Skill satunya gimana guys? Lumayan sih harusnya sih skill satunya sih ya. Kurang anjir di GB cok. Males gua. Mainnya GB-GB-an curang. Sepatu kita jadiin aja dulu deh biar larinya nggak tolol guys, biar larinya nggak lama. Skill 2. Peng. Wih, ada tulisan M gitu, keren. Ini hero sebenarnya bagus sih guys. Sebenarnya cuman gue yang nggak bisa makainya aja ini. Ya kehilangan satu F ya udah enggak apa-apa lah, yang penting darah penuh. Curang lu main GB lu. Kalau enggak main GB udah kalah mouse pop aja guys sama gua guys. Main ranked-nya di GB, kampret. Oke, dapet. Ini mantan. Ya Allah dong, gua gak dikasih kill. Bocah ludruk. Sama guys, ngambil jungle gak usah lah guys. Ini kalau ada moskop kesini kita goreng aja nih. Oke, lumayan, dapet wave. Kaya kita guys. Dapet 2 assist, dapet wave. Gak ada yang ngeharas kita di sini, gak ada yang nge-kill kita. Kita harus butuh 2 item sih, yang hijau sama yang hitam sih guys. Takut guys dia duel guys sama kita guys. Ya kan nyari goldnya terus dah. Darah gua udah segini aja. Kampret dah. Ah, kesel banget tuh. Gua pakai emang pengennya darahnya full mulu guys. Udah skin wibu ya kan. Skinnya para wibu. Untung gak mati cok. Di GB lagi sama si kunyuk. Oke, killing spree mantap. Gua gak di GB dari tadi pak. Moskopnya di GB curang kan. Sabar ya, kita cari 2 item dulu ya. Baru kita gas dah. Anjing bisa aja dapet si kunyuk. Enak babi kau. Biarin kita kasih guys. Ayo sini dulu. Takut lu perang lawan gua. Ngetartel dong nih si kunyuk nih. Jadi satu itu. Tolong Pak RT. Aduh mati gua maldo kampret. Untung kebuka ulti gua guys. Lumayan lah ya. Mati Valentinanya, kita buy one. Kampretnya sih kita
susah dapat tower sih di bawah sih dari tadi kita di GB mulu cok. Keren keren guys efeknya guys, kalian beli aja guys skinnya guys. Gua kita 3900 4200 kalah sama monster curang anjing. Moskopnya nggak ngekill nggak apa lu, najis banget najis nih amit rumah. Cuma modal dapet tower doang kan. Kalau hyper bodoh kita ambil aja merahnya guys. Tapi ntar diambil pasti merahnya, dia punya retri nggak usah lah ya. Kita clear clear wave aja deh. Gila langsung segitu dong darah gua. Aduh ya Allah ngeri cok. Ya Allah langsung segitu darah gua. Mati deh, Aldo saya juga. Nice, lumayan. Gua matinya gak sia-sia guys. Kena temen gua. Kampret nih Valentinanya ngambil ulti Tigreal anjir. Gak ada apa-apa sekarat tuh darah gua tuh. Kurang ajar banget. Ah nih bacot banget nih temen gua nih. Bocil sore pulang sekolah anjing. Ambil aja dah merahnya ya. Linglung anjing nih. Coba gua ngisi hyper cocok. Nah, bodoh dilarang ngambil jungle. Lima ribu empat ratus kita harus kejar gold sih ini. Terus main late game kita guys. Mampus lu makan tuh, lu kira one one gak sakit anjing gigi gue malah guys. Wuuu, malah dibuka ulti gua kocak gua goreng lu bos. Apa apa 60 detik ya kan. Santai pak gua gendong. Relax. Tadi Moskop kena mulu ke gua, dah heran. Farming terus ya pak, sampai goblok ya. Soalnya gua udah jadi pedang hitam tadi guys, jadi udah sakit damage gua. So, mantep Vale. Jagain Vale sih harusnya nih. Sayang, kita ngewe dah. Anjing langsung mati. Tower gak ada yang ngincer lo bodoh. Ah tolol banget cok. Kawan-kawan ludruk. Ya Allah. Masa gak ada yang ngincer tower gue doang sendiri. Tolol banget sumpah anjing. Bocil pulang sekolah ngen. Bodoh banget cok sumpah cok. Gak ngerti lah gue lah anjing. Gak ada yang mau ajar tower anjing. Astaga, sumpah cok bodoh banget cok. Gak ngerti lagi gue. Masa tower mid-nya gak dapet sih. Bodoh. Wah anjir dia punya itu juga. Anjay dia punya WN juga cok. Nih Moskop juga lagi debuff lagi nih anjing. Capek gue gendongnya pak. 737 gak gendong banget sih. Cuman oke lah permainan gue lumayan lah. Capek gendong link guys, linglung anjing. Damage kagak ada link. Valenya bagus sih mainnya sih. Valenya bisa gendong ya guys ya. Top global Vale ini anjir. Kalau gue mah wajar guys, ini bukan hero gue guys. Tapi oke ya. Kita udah bisa nge-slow, udah benar emblemnya, udah nge-slow musuh. Makanya udah kena mulu ultinya ini sama gue. Anjir. Gila. Wah sumpah guys, kita harus bikin Athena. Tapi bikin Athena juga pasti mati juga sih. Ada si kunyuk itu cok. Pusing pala gue anjing liatnya. Nggak boleh farming lo, gue lo kontot. Anjing lo monyet, jing kontot, nyet, babi kau. Masa segitu darah gue nggak ngapa-ngapain anjing. Bro, hayu mabar bro. Tahi lah gue lupa WON cok. Terlalu nafsu guys. Gue nafsu mulu dan 666 anjir jadi skornya. Salah gue cok, nafsu mulu dari tadi. Baterai tidak aman. Gue kalau ganti apa yang satunya ini jadi smooth ini guys. Bukan jadi ultra lagi, jadi smooth udah. Grafiknya jadi grafik epep. Ini kita dekat sama Tigreal terus ya. Biar kita masih bisa dilindungi sama Tigreal. Kalau kita ngarep kata mati grill susah juga bos. Vale keren loh, bisa nggak mati-mati anjir, cuma mati 3 deh.
Nice, mantap. Aduh, moskopnya, moskopnya nggak enak anjing. Gak ada kalah guys kita guys. Gak ada yang lihat moskop guys. Udahlah, tolol banget anjing, gak ada yang lihat atas cok. Cok pusing pala gue ngeliatnya cok. Apa-apa guys, yang penting permainan one-one gue udah membaik ya. Walaupun bukan hero gue, karena emblemnya kemarin pas live stream gue salah mulu emblemnya. Bukan yang weakness finder, udah yang ini nih udah bagus sih MVP ini. Anjing perak. Kita report dulu guys ya. Kita report dulu teman-teman kita nih. Gak apa-apa lah, namanya juga bukan hero kita ya guys ya. Lah kok jadi Vale yang di report anjir, salah cok. Ini buat mengobati kita guys ketika kita BT kalah guys ya. Jadi itu aja video gue kali ini ya. Thank you buat semuanya yang udah nonton tutorial sampai akhir, yang udah pada like, comment, share, dan subscribe. Ini skin bagus, kalian bisa beli. Jangan kemana-mana, tolong komen terus channel gue. Next time kita akan upload video-video menarik buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye motherfucker.